kita mau terbang lewatin pulau. Kalau kalian mau tahu, tetap stay di video kali ini. Ketinggalan handphone. Ketinggalan handphone. Aduh. Mau kampung, mau mudik. Hai, kemana kita? Pakalimbo. Akhirnya terbang juga ya. Akhirnya guys, kita udah sampai. Selamat datang di tanah Jawa. Ya, karena ibu kota udah pindah. Kalimantan. Kita baru nyampe di salah satu penginapan di Jakarta ya. Kita bawa ke atas. Yuk, ke atas yuk. Di Jakarta bagaimanapun tuh pasti ada ya. Sementara masih di Jakarta. Cuman memang paling properti paling bagusnya sekarang ini. Baru pertama kali ngalamin. Kenapa itu? Aduh. Ini selisih gini ya. Enggak lah, telepon aja. Telepon aja coy. Berarti gak betul rooftop. Lift rusak gara-gara kita. Sepok kita tuh. Sekarang jam 22.50 dan di jalan kita nemukan ini nih. Nopalnya bersembunyi dulu nih. Wah. Assalamualaikum. Teman-teman, ini ada si abang jualan madu. Madu asli? Madu asli. Epan beli semuanya boleh? 600 ditambah 200 dan 200 berarti 1 juta bang? Iya. Boleh Epan beli semuanya? Boleh. Akad dulu ya? Iya. Pernah kepikiran nggak sih ada yang beli semuanya bang? Nggak ada. Nggak sangka. Nggak sangka? Iya. Sehat selalu. Iya. Anaknya juga sehat selalu bang. Kan totalnya 1.2 juta tuh bang. Iya. Nah, ini 1.2 juta, sisanya iya. Epan tambah lagi untuk abang. Terima kasih bang. Sama-sama bang. Sama-sama. Hati-hati di jalan besok ya. Mudah-mudahan sehat selalu, anaknya abang sehat selalu ya. Abang juga. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Makasih banyak bang. Halo teman-teman, kalian sudah nonton video yang sebelumnya? Pastikan kalian sudah nonton ya. Kita belum makan ya dari pagi, kayaknya kita cari sesuatu yang berkuah ya. Bro, teman ikan? Bro, tenang ya. Oke, berhubung Bang Evan pengen makan ikan dan kita langsung menuju ke tempat makan ikan. Bang, hati-hati bang, jatuh bang. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim.
dan makannya apa. Makan. Enak sekali, jadi ikannya tuh diasapin dulu. Kemudian dibikin jadi gulai, benar-benar enak. Enak sekali. Wih. Terbaik. Dan ikannya habis. Jadi Bang Epen pesan 100 kotak dibagiin di hari Jumat ini. Biar tambah berkah buat biar pasukan asik. Biar tambah berkah buat pasukan asik ya. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Pak. Terima kasih. Rezeki Bang. Ya. Diterima ya Bu ya. Ya Bu. Sama-sama. Rezeki nasi kotak. Lanjut. Sama-sama. Hari ini kita mencari pedagang kecil ya. Apakah di tempat seperti ini kita menemukan pedagang kecil nih lagi deadline? Jadi kita akan beli bakso yang ada di belakang Bang Epen ya. Bakso yang bulat-bulat aja. Udah berapa lama Pak jualan bakso? Dari ini belum lahir kali, tahun 72. Kalau jualan habis tuh biasa bawa berapa sih? Gak tentu. Tergantung rezeki berarti. Iya. Dapat nggak sih Pak sehari 300.000? Sulit. Agak sulit ya Pak ya? Sulit. Ekonomi nggak jalan. Modalnya 250. Modalnya 250? Iya. 250 belum dapat. 250 belum dapat ya? Misalnya buat Pak Ejen ya? Iya. Aduh, aneh ya Om. Baik banget nih Om. Gak malam Pak Ejen. Terima kasih Om. Sama-sama Pak Ejen. Dan sekarang kita ke Bandung nih teman-teman. Dan kita lagi di floating market ya. Dan kalian akan lihat pemandangan floating market. Ya seperti biasa Pak. Cari makan. Cari makan. Halo. Oke. Untuk mensukseskan 1, 2, 3, yeay. Panas ya? Eh, mabuk dah. Gak dekat jam ini, mukaku. Wale. Lemaknya juga aun. Jualan apa Mi? Jual tahu. Jual tahu. Ada suami. Sedih beneran. Pak, dibilangnya apa? Teman-teman ikutin kita terus ya, kita mau ke Maribaya. Kita akan wisata ke tempat selanjutnya. Kita ketemu dengan Bapak penjual cuanki. Yeay. Makanan tradisional ya. Kita cobain bakso cuankinya ya. Bismillah. Lembut. Rasanya enak kok meskipun pinggir jalan. Pak, kalau misalkan habis semuanya nih Pak, biasa Bapak bawa berapa mangkok lah Pak kalau habis? Nyampe enggak 20 setiap hari, 20 mangkok. Paling 10 mangkok. Epan beli 17 mangkok nih. Boleh? Boleh, akadnya dulu ya. Alhamdulillah ya. Berarti apa bayar 200 ribu nih Pak? 200 ribu. Pak, ada rezeki Pak. Ya. Untuk Bapak. Matur nuwun pisan. Jazakallahu khairan katsiran. Ya. Ya Pak ya. Kita lagi di Maribaya. Yeay. Dan
yang belum pernah kesini, ikutin beberapa menit ya, kalian lihat video kita. Dan ternyata di Maribaya ini spot untuk foto bagus-bagus, dan sayangnya drone Bang Novel tak boleh terbang. Yeay! Yeay! Dan ini tiketnya satu orang Rp30.000. Ya, ya dapat. Dan dapat akses masuk. Pemandangan yang sangat indah, udara yang sangat segar. Meskipun harganya Rp30.000 worth it ya. Oke. Dan kita tuh baru tahu ternyata yang banyak-banyak orang pakai sepeda fotonya itu ternyata di sini. Norak juga kita Mia. Cie. Kalian udah lihat kan dua fenomena pasangan tadi kan? Jadi di sini tuh banyak kayak permainan. Itu tadi kalau mau foto ada sepeda yang didorong ke tengah memacu adrenalin, dan kemudian ada balon besar nih di belakang. Jadi hari ini saya pertama kali nih ke kafe ini nih. Wis, cheesecake-nya triple cheese enak sekali, sama hot coklatnya enak. Ya kita main air pal. Ya, Iwan. Coba. Itu HP anti air. Mana nih kita nih di air? Makan tidak mandi nih. Ao. Dan dari tadi kita udah muter-muter Jakarta, belum ketemu dengan target yang pas menurut kita ya. Jadi kita isi perut dulu ya, makan, minum ya. Ya mudah-mudahan habis makan dan minum kali ini kita ketemu dengan pedagang kecil ya. Tetap ikutin kita ya kawan-kawan ya. Kayaknya seru nih nyantai di sini nih. Kenapa Bang Ipan pengen nyantai di sini? Karena ada VW Kombi nih. Masuk vlog nih. Siap, siap. Amin. Siap dikepentok ya. Iya. Dan kebetulan kita lagi ngantuk dan ternyata ada kopi nih. Banyak nih. Ngopi enggak, Pak? Ngopi lah. Ngopi. Kopi susu es. Kopi susu es. Ya. Siap. Masuk ayo. Ternyata orang Pontianak. Selera kita pal, aman, aman enak ya? Sekali pakai plot lebih enak. Alhamdulillah. Toppingnya tuh berlimpah ya. Bismillah. Ownernya bilang loh, roti Mariam di sini enak, betul. Enak makanan di sini. Asli enak. Sampai ketemu lagi, dah.